Oke, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas Zhongli. Kita pakai di beberapa karakter ya, meskipun sudah dibahas oleh banyak orang. Ini rerun ketiga, jadi kali ini kita coba bahas lagi di sini dengan peran karakter lah. Dan menggunakan sekali tombol E alias elemental skill, Zhongli dapat memanggil stone steel untuk mengakibatkan damage ke musuh di sekitarnya. Menahan tombol E akan menciptakan perisai yang melindungi Zhongli dan teman-teman. Lalu ultinya, Zhongli akan memanggil batu meteorit dari langit dan mengakibatkan kill damage pada musuh dan menyebabkan efek petrification alias stun yang membatasi gerakan mereka. Untuk memindahkan karakter mengatakan elemental plus test trial akan memindahkan elemental pertambahan. Boats are made for transferring commodities back and forth. Those that come across the ocean tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Kali ini pasalnya Kaya dan Lisa. Coba bahas dari statusnya. Sini misalnya Power, super DPS, sini sama DPS nya lebih ke Kaya nih, DPS nya ke Lisa sih. Oke, stats nya mas HP nya 28.000, tambahannya mas HP 41, attack 900, F 700, EM 105 ya, dan artefak tambahnya 28.800 100. Crit rate kecil, crit damage tanda kecil. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Ada kill damage bonus. But where are those who share the memory? Meningkatkan damage yang bisa ditahan perisai hasil kristalnya sebanyak 30%. Senjatanya pakai Vortex Vanquisher. Statsnya base attack sama attack persen, meningkatkan kekuatan perisai sebesar 20%, sedangkan yang melayani musuh meningkatkan attack sebesar 4% selama 8 detik dengan maksimal stack 5 stack, dapat terpicu setiap 0,3 detik dan saat dilindungi oleh perisai efek ini meningkat sebesar 100%. Jadi Zhongli ini shielder tapi juga ada attacknya. Lumayan tinggi sih, 1400 di 1600 malah karena ada attack persennya ya. Tapi stat senjatanya itu menambah shield 20%. Disini artefaknya midnight, berarti ini full support. HP nya plus 20%, lalu 4 bagian meningkatkan attack persen dan perisai 100%. Selamat berarti. Oke. Nah, untuk talentanya dulu deh. Sini 888 dan stat skillnya normal attacknya bisa 50% kecil. Paling tinggi tamat tahap 6. Stat lumayan 120%, tapi konsumsi stamina nya 25 poin. Yes, standar lah. Damage pelanginya 109% kecil, tapi maksimal 200 atau 273%, ini lumayan. Lalu ini elemental skillnya Dominus Lapidus. Ini ya untuk tekan itu memberikan stun steel tiangnya itu, lalu tekan mengibatkan elemen gear di sekitar meledak dan menyebabkan efek itu. Ciptakan sebuah shield yang menyerap damage sesuai dengan max HP, makanya itu tadi max HP nya tinggi ya, 41.000. Melibatkan geo damage area dan bila di sekeliling karakter terawat musuh dengan elemen geo, oh, maka Zhongli dapat mengonsumsi sejumlah besar elemen geo dan maksimal ke musuh. Jadi nanti tiangnya itu mengeluarkan gelombang yang dapat mengonsumsi jumlah besar elemen geo, tapi itu dengarkan musuh dengan elemen geo. Karakter bentuk pilar akan berkembang dengan geo
berinteraksi dengan game construct sekitarnya mengibatkan blue damage terhitung sebagai game construct yang dapat digunakan untuk menghalangi serangan dan juga dapat dipanjat. Berarti ini lumayan untuk eksplorasi ya. Kalau tidak ada tempat untuk memanjat, bisa untuk memanjat ya. Awalnya stone yang diciptakan oleh Sony hanya bisa ada satu dalam satu waktu. Lalu ini cheat-nya, dimana ketika tombol E nya ditahan atau R meter skill nya ditahan memberikan bonus 100% efek penyerapan terhadap semua elemental damage dan physical damage. Jadi ini kalau dipindah ke karakter lain, shield nya akan tetap ada. Karakter yang benar, oke ini kan. Nah, sekecil kurang 20% tapi tidak dapat ditumpuk ya. Ini damage sepatu atau damage resonance-nya 25% dari attack. Cooldown E-nya 4 detik kecil sih. Nah, kalau tekan. Lalu damage saat menahan 128%, damage 188% lumayan. Ketahanan dasar perisanya 2000 poin. Lalu bonus ketahanannya 20% dari max HP. Kalau 41.000 bisa 8.000. Jadi total 8.000 sekian tambah 2.000 ya bisa 10.000 lah. Lalu durasi perisanya 20 detik, sedangkan cooldown mode bertahannya 12 detik. Jadi cooldown untuk penekannya 12 detik itu lumayan. Jadi perisanya belum habis. Ini dengan catatan HP DP apa HP device nya masih ya. Ini bisa bertahan 20 detik. Jadi kalau habis bisa langsung ditekan lagi. Oke, itu untuk elemental skill-nya. Sekarang kalau elemental burst-nya Planet Befall. Menjatuhkan sebuah meteor ke bumi mengakibatkan gear damage yang besar dan menyebabkan efek petrification alias stun kepada musuh di dalam area skill. Ini petrification, musuh yang terkena efek tidak dapat bergerak. Dengan damage skill 700% kalau 1000 ya, berapa gitu ya, ini bisa 7000an ya. Cooldown 12 detik tapi konsumsi energinya kecil 40, jadi IR nya cepat nih kalau digabung sama baterai pasti bisa spam ulti lah. Oke, ini pasifnya resonant waves, dead shield jadi lebih kuat setelah menerima damage. Itu meningkatkan 5% kekuatan perisai milik karakter yang dilindungi shield dan efek ini dapat ditumpuk sebanyak 5 kali. Oh ya, berarti shield nya bisa ditumpuk 5 kali dari cooldown lama durasi perisai ya, lumayan parah sih. Kalau dominance of Earth, Sony mendapat bonus damage berdasarkan max HP miliknya dengan meningkatkan damage selama attack, charge attack, dan pelanggung attack sebesar 1% dari max HP Sony. Kalau 40.000, 1%-nya itu 4.000 plus lah 5.000 max attack. Itu nanti kita hitung ya. Meningkatkan damage dominus lapidus damage dari ini elemental skillnya resonansi dan damage tekan sebesar 1% 4.000 lagi. Meningkatkan damage planet default sebesar 33% dari max HP Zhongli bisa 10.000. ada pedes. Ini shielder apa DPS sebenarnya? Damage nya pedes soalnya kalau lihat ini duel. Lalu ini pasifnya juga Arcanum of Crystal, mengembalikan 15% jumlah ore yang digunakan saat membuat senjata tipe pole arm. Ini kalau membuat ya, oke. Buat kalau si Raiden kan kasih diskon harga pada saat ascend. Kalau ini pada saat membuat senjata tipe pole arm. Oke, ini biodata. Suara ini kayaknya Inggris ya. Tahun 30 September, Lee Harbor, Vision, Konstelasi, Nol berarti seorang konsultan misterius yang terikat kontrak dengan Wang Xing Funeral Parol, anak buah yang utau. Dia memiliki pengetahuan yang dalam tentang segala sesuatu. Oke, kita lanjut ke konstelasinya. Di konstelasi satunya, Rock the Backbone of Earth, di sini jumlah stone steel yang dapat diciptakan oleh Dominus Abyss meningkat menjadi 2. Jadi ini elemental skillnya bisa digunakan 2 kali. Karena kalau pada saat tekan pertama itu muncul stone pertama, lalu dipencet kedua stone kedua. Jadi
ini bisa ada 2 stone. Itu bisa meningkatkan damage sama defense kita ya. Pedes ya. Lalu C2 nya stone, the cradle of jet. Saat alert vault dilancarkan, sebuah jet shield akan tercipta untuk karakter yang berada di dekatnya. Berarti ini kalau co-op ya, kalau sendiri keluar nggak nih? Nah, kayaknya keluar juga sih. Lalu untuk C3 nya Jet Shimmering Through Darkness meningkatkan 3 level Dominus Rapidis maksimum level 15, berarti meningkatkan 3 level elemental skill nya itu bagus juga, tapi gak wajib, gak terlalu ngaruh banyak sih. Lalu ini Topaz Unbreakable and Fearless C4 nya meningkatkan radius Planet Befall sebesar 20% dan meningkatkan durasi dari efek Red Reflection Planet Befall sebanyak 2 detik. Oh, pedes sih. Tapi sebentar. Emang 3,8 detik durasi battery-nya. 3,8 tambah 2 detik, 5 detik ya, bisa lah buat ngasih damage OP. Lalu C5-nya Lazuli, Herald of the Order. Ah, ini mah meningkatkan 3 level Planet Befall. Lalu C6 nya Graces Bounty of Dominator. Saat jet aktif, 40% damage yang diterima akan dikonversi menjadi pemulihan HP. Weh, ya pedes nih. Jumlah pemulihan diterima dalam satu kali konversi tidak dapat melebihi 8% dari max HP karakter. Weh, bentar. Oh, berarti ya maksimal dalam satu kali konversi ya cuma 8%. Kalau dari 40.000 ya 8% gak nyampe 4.000 sih, kurang. Jadi kalau mau gacha ya C1 ya yang guna lah, yang lainnya gak terlalu pengaruh. Ini C4 pengaruh lah, ini gak terlalu lah, paling at least C1 atau C4. Nah, ini petrifinya nambah 2 detik, ini C1 cukup. Oke, kita coba dulu Zhongli. Cuma lempar doang ya. 3, 4, 6. Oh begitu. Lah, sakit ya. Coba kalau charge step. Ada 5. Emang damage charge berapa ya? Charge masuk istilah 190% drop 5 poin. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Stabilize. Ini start pertama. Kita start sampai 5 gak sih? Oh, senang sih ya. Antes ini turunnya. Kelihatan nggak sih bedanya? Dua, sekarang 3. Ah, kurang nggak kelihatan ini? 3 lapisan itu kah? You're in for a little shock. Empat. Kelihatan kah? Gak kelihatan sih. Start empat nih. Oke, pantes. Dodge this. Stabilize. Come a little closer. Don't get frostbite. Try not to enjoy this. Order guide. Order.
apa tadi nggak kelihatan? Freeze. Itu tadi ya penggunaannya ya. Oke, sekian untuk ntar deh kita coba tadi. Kalau sampai start 5 itu gimana sih? Ini kah mepet ini kah 1, 2, 3, 4 apa ya bedanya? Iya, teman-teman yang tahu bisa komen ya. Solidify. Iya ini kayaknya nih dempet-dempetan ini ada. Ini cuman sekali kayaknya enggak. Oke paling itu aja, kita keluar dari domain. Itu tadi untuk reviewnya, kita langsung gacha aja. Kita jemput pakai Utau Xiao itu orang-orang Liyue, DPS-DPS-nya sama Raiden itu Archon. Kita langsung saja. Aduh, red off riwayat berapa? 20. Oke. Ya, 20. Langsung 10. Gas. Ayo langsung ya. Ya Renslayer ya. Ih, belum kuning dong. Aduh. Oke, lumayan sih. Ini cuma ada 1, 2 lah. Oke, favornya sword 40. Masuk ke 50. Ya ampun, pedes banget sih. Astaga, gak dapet. Pedes. Ya ampun, itu lah. C berapa beda? Ini pasti dapet 10. Kita masuk ke sini, kita beli nih. Semua battle pass juga. Oke. 80 dapat please. Lah. 1. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4. Astaga, C2 dong di loop. Oke, kita buat ke 8.
cepat. Ayolah, kuning lah. Oh ya, V. 14. Pindah kah? Tiga, empat. Nice. Empat, empat. Lima, empat. Ya ampun, bau, bau. Lima, empat. Lima, empat. Belas, lima, empat. Lima, empat. Enam, empat, iyalah. Kata nanti ya. Langsung kita asal. It seems my strength is returning. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? My power. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
silly child. Ih, ngapain sih di loop C3, ya ampun. C2. Osmanthus wine tastes the same as ice. Oh, 60. Okay, batunya kurang 4. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Antara Black Tassel atau Deathmatch. Black Tassel, Deathmatch. Yes, antara Deathmatch dulu lah. Oke. A walk would be nice. Jonglai. Kalau tepak kita belum siapin sih milerik. Nanti lah kita buat. Lintas kalian. Lintas main ini dulu ya. Up. Oke, nanti kita level up. Oke. Ampun. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? Jenam. Jenam. Oke lah. Jenam terus Xingqiu. Uy, cepat. Xingqiu Jenam juga bos, pecah sih. Oke, 2C6. Itu sama Xingqiu C6. Sedangkan doyan kan sebentar ya. Oke, paling sekian video gacha Jongli kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.